kafarah kepada sepanjang hari kita. Boleh jadi. Boleh jadi pada hari ini kita terlibat dengan cakap yang bukan-bukan. Terlibat dengan dosa pada mata, dosa pada telinga, dosa pada kaki, dosa pada tangan. Tetapi dengan sedikit masa kita peruntukkan ikhlas kerana Allah hadir dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan ini menjadi pengampun, pemadam kepada silap-silap kita yang sepanjang hari. Jadi itulah kekuatan apa ni majlis ilmu, dan disebutkan sebagai wajibat mahabbati al-mutajalisi nafiyya. Wajib dapat cinta aku, kasih sayang aku, kata Allah. Ini firman Allah dalam hadis kursi. Orang yang saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati kerana Allah, kerana aku, kerana Allah. Kita hormat dia kerana Allah Ta'ala. Dia adakah kita hormat orang kerana bukan kerana Allah? Ya. Contoh, kita hormat dia sebab apa? Sebab dia, walaupun dia jahat, dia kasar, dia zalim, tapi kita hormat sebab dia, oh kalau tak hormat dia, habislah kita kena pijak. Contohnya kan, kita hormat dia sebab takut dengan kejahatan dia. Itu maka tak mendatangkan faedah apa yang kita sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat hadir dalam majlis yang baik, disebut nama Allah, disebut salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bicara hari ini tentang, ada kaitanlah dengan bulan Syawal kita yang masih panas ni, dengan apa ni, makan makanan jamuan raya kita, open house dan sebagainya. Jadi biar kita datang dapat makan, dapat pahala dan dapat ketakwaan. Kadang-kadang kita tersalah tindakan, hanya kita dapat makan. Makan apa jadi? Apa natijah daripada makan? Sedap, kenyang. Akhirnya yang keluar najis. Itu je lah yang kita dapat. Kita bukan nak yang tu je. Biar makan masuknya jadi tenaga kita dan datang mencatat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Okey, kita bicara tentang kelebihan dan kedudukan ziarah menziarahi kerana Allah ni. Seperti hadis yang saya sebut tadi, wajabat mahabbati, wajib dapat kasih sayang aku, kata Allah. Mesti orang ni aku sayang. Seperti orang ni yang ada empat ciri dalam hadis ni. Yang pertama, orang yang sayang menyayangi, kita dah sebut tadi. Sayang menyayangi termasuk hormat menghormati kerana Allah. Kerana Allah. Contoh, walaupun kita rasa tak senang, kita rasa geram dengan abang kita, adik kita, keluarga kita, ada je lah benda yang masam muka kita. Tapi kita terpaksa hormat dia sebab dia family. Kan? Kita boleh hilangkan perasaan geram marah tadi, telan je lah. Kerana apa? Kerana dia hubungan keluarga. Begitu juga kita dengan mak kita, ada benda yang kita tak setuju dengan mak kita. Tapi kita tak boleh zahirkan tak setuju tu. Marah kita. Tak setuju, tak puas hati. Cakap ke mak, saya tak puas hati lah macam ni. Tak boleh. Kita kena hormat. Sebab apa kita hormat? Allah suruh. Itu hormat dia. Sayang pada mak kita, pada keluarga kita tadi, kerana Allah. Begitulah sayang-sayang kita, hormat memati kita sesama kawan-kawan, saudara Muslim. Saya datang, mungkin tuan-tuan ada benda yang tak setuju dengan saya, tapi tuan-tuan jaga kehormatan, hormat saya juga. Tak ada datang tak setuju, terus bantah, hantam, pukul, terus kan, kita pendamkan. Maksudnya kita timbulkan kasih sayang. Walaupun ada benda yang kita tak setuju, bukan semua kita 100% kita setuju dengan kawan kita. Ada benda yang kita tak puas hati, tapi telannya lah sebab dia kawan, kita hormat dia. Kan? Jadi hormat tadi atas dasar kerana Allah. Kerana Allah tak bagi kita bermusuh. Nak suruh kita sayang, menyayangi, hormat, menghormati. Jangan bermusuh-musuhan. Ya, kita jaga. Tak suka, tak puas hati, diam, telan. Simpan je lah. Kan? Itu kerana Allah Ta'ala. Begitulah kita pergi ziarah. Dan yang kedua, ciri yang kedua. Yang pertama tadi, sayang, menyayangi kerana Allah. Ciri yang kedua adalah ziarah menziarahi kerana Allah. Kita ziarah, ini penting. Yang kita ada kaitan dengan apa tajuk kita hari ini. Yang pertama sekali, kita nak pergi open house, jamuan raya. Ya, jamuan raya termasuk dalam ziarah menziarahi. Hari ini kita ziarah dia, satu hari nanti mungkin kita buat, dia datang ziarah kita, balas balik. Yang penting sekali, bermula dengan niat. Tuan-tuan, banyak kita ni mengabaikan ibadah niat dalam perbuatan harian kita sehingga merugikan penjanaan pahala. Rugi. Patut dapat banyak tapi kerana tidak ada niat, dapat sikit. Apa niat macam mana? Yang pertama sekali kita nak pergi ziarah jemputan,
dengan niat kerana Allah. Ada tu kerana Allah, kena ada. Begini kerana perintah Allah. Ha, itulah kerana Allah, kerana perintah Allah. Taat perintah Allah, itulah. Yang kedua, kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bila kerana sunnah Nabi ni, segala ganjaran yang Nabi sebutlah, hadis-hadis semua dapatlah, insya-Allah. Dan sambung lagi, untuk menghubung silaturrahim, persaudaraan Islam. Untuk menunai yang ketiga, niat ni, list niat ni. Kerana Allah, yang pertama, sunnah Nabi. Lagi apa nak niat lagi? Kerana nak menghubung silaturrahim. Yang ketiga, yang keempat, apa dia lagi? Nak menunai hajat saudara Muslim. Tunai hajat orang ni benda penting kan? Sehingga Nabi kata, siapa yang suka tunai hajat orang kat dunia, orang tu hajat minta tolong, kita tolong, kita tunaikan hajat dia. Allah yang akan tunai hajat kita di akhirat. Apa hajat tuan-tuan di akhirat? Kita hajat dunia ni macam-macam. Nak kaya, nak harta, nak tu, nak dapat, nak dapat. Tapi di akhirat kita satu je hajat kita. Hajat nak selamat daripada neraka, nak masuk syurga. Tu je. Allah tunai hajat kita. Pasal? Sebab dunia lu kita suka menunai hajat orang. Ni kawan jemput, hajat dia ni. Kita tunai hajat dia. Masuk dalam list niat kita, nak menunai hajat saudara Islam. Dan yang kelima, cukup dengan lima ni, menggembirakan saudara Islam. Menggembirakan lain. Kita pi happykan dia. Oh, kawan datang, seronok happy. Kalau kita tak datang, member sepejabat tak datang, oh, dia pun, apa ni, dia orang semua tak datang ni, macam protes ni, kan? Rasa macam tu. Jadi kita datang menggembirakan tuan rumah. Cukup dengan lima niat ni, insya-Allah. Sebab dalam bergantung pada hadis niat, innamal amalu binniat, wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya sahaja Allah bayar pahala bagi setiap individu tu bergantung apa yang dia niat. Tadi kita niat lima, kerana Allah dah dapat pahala taat takwa. Kerana sunnah Nabi dah dapat mengikut sunnah Nabi SAW. Yang ketiga tadi, hubung silaturrahim. Ada hadis yang akan kita baca tentang demikian. Yang keempat, tunai hajat. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati, kita sebut tadi. Yang kelima apa ni? Yang kelima tadi apa? Tunai hajat, menggembirakan saudara Muslim. Baginda sebut, siapa yang menggembirakan saudara Muslim, Allah akan gembirakan dia di akhirat nanti. Apa yang kita gembira di akhirat? Gembira akan masuk neraka? Tak, tak gembira. Gembira masuk syurga. Gembira dapat pahala. Allah akan gembirakan kita. Jangan risau. Selagi kita sanggup menggembirakan seorang Muslim dengan perbuatan yang baiklah. Jangan gembirakan orang dengan benda maksiat. Nak gembirakan dia, ajak dia pergi tempat maksiat. Itu tak ada pahalanya. Jadi yang pertama, nak ziarah menziarahi supaya pergi kita tu ada pahala. Yang pertama, utamakan niat kita tadi. Niat yang soleh akan mengundangkan pahala Allah yang berbagai. Walaupun tadi kita satu pun, katalah saya buat contoh dua orang. Si A ni pergi tak ada niat apa, pergi jamuan makan-makan-makan, seronok sembang member-member, selesai, sedekah balik. Yang si B ni datang dengan niat, ya Allah, kerana Allah, sunnah Nabi, irat satu rahim, sekian-sekian-sekian. Lima. Sekali pergi, walaupun masa yang sama, kawan ni balik sekadar dapat makan kenyang, keluarnya jadi najis. Yalah, keluar daripada perut kita jadi najis. Habis selesai tu. Kawan ni pergi, dapat redha Allah, dapat syafaat Nabi SAW, dapat keampunan Allah, dapat tunai hajat di akhirat, dapat. Lima niat, lima ganjaran dia dapat. Sepuluh niat, sepuluh ganjaran dia dapat. Walaupun satu perbuatan. Sama ya, dua-dua ni pergi jam yang sama, pergi makan balik. Tapi yang ni ganjarannya lebih. Sebab tu orang yang faham hal niat, maka dia perbuatannya sangat menguntungkan. Contoh, kita datang pejabat. Pagi-pagi sebelum pukul 6 kita dah bangun, pukul 5 dah bangun dah, ready makan sarapan anak-anak apa semuanya, kita datang pejabat. Berapa jam nak habis ni, nak balik lagi, jam lagi apa semua. Apa tujuan kita datang pejabat? Kalau kita tak gambarkan dengan niat yang baik, rugi kita. Dapat gaji, dapat gaji. Kan? Naik pangkat, naik pangkat. Tapi di sisi Allah, belum tercatat pahalanya kalau tanpa niat kerana Allah. Masuk niatnya tadi, aku pergi ni kerana Allah, sunnah Nabi SAW, nak mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal. Talabul halali faridah, kata Nabi. Cari rezeki yang halal ni wajib. Kita buat benda yang wajib ni.
nak jihad fi sabilillah. Oi, boleh niat jihad fi sabilillah, ya. Ada hadis yang Nabi sebut, satu ketika seorang lelaki tu dia keluar pergi kebun bawa alatan-alatan kebun macam cangkul gitulah. Badan hebat, badan sasa kuat ni, tegak ni, tinggi. Jadi sahabat-sahabat ni komen, ish, dia tu badan hebat, tah macam tu. Bodybuilder ni hebat ni, takkan angkat cangkui je. Kalau dia angkat senjata, baju besi, tombak, kunaik kuda, baru layak untuk dia. Baru jihad fisabilillah. Kan? Nabi panggil sahabat tu, kata, apa kamu kata tadi? Sekian-sekian. Kamu tahu tak? Kalau dia keluar dari rumah pegang cangkul tadi, pergi ke kebun dia dengan niat kerana Allah, nak dapat rezeki yang halal, nak nafkahkan anak isteri yang wajib dia nafkahkan, niat kerana Allah, baik tu, sunnah Nabi, maka dia sedang keluar jihad fi sabilillah. Dia sedang berjihad tu. Tuan-tuan sedang berjihad fi sabilillah ni, kalau niat kita tepat. Tapi kalau dia keluar dari rumah dia, pergi ke kebun dia, semata-mata nak cari pendapatan untuk bangga. Oh, aku kaya, nak tunjuk aku hebat, boleh beli rumah besar, boleh tunjuk kereta hebat, boleh tunjuk-tunjuk hebat. Sekadar tu nak bangga dengan kekayaan, tak ada niat kerana Allah, tak ada niat kerana sunnah, nafkah, rezeki yang halal dan sebagainya, tak ada niat tadi ni, maka dia sedang keluar jihad di jalan syaitan. Keluar jihad jalan syaitan, bukan jalan Allah, jalan syaitan. Kalau sekadar nak bangga-bangga, dapat gaji bangga-bangga, nah, dengan harta benda, tapi kita dapat, nak cari yang faridah. Jadi niat ni membentuk satu perbuatan, sama ada jadi pahala atau jadi sia-sia. Jadi sia-sia niat, kan? Contoh saya datang juga, datang ke tempat ni, kita datang ke surau, apa tujuan? Kena ada lintasan kerana Allah, sunnah Nabi, nak menunaikan, nak hadir majlis ilmu, menyebarkan ilmu contohnya. Itu niat-niat yang boleh membentuk perbuatan kita tadi menjadi takwa, meningkatkan ketakwaan kita. Itu yang pertama, nak berziarah tadi. Yang kedua, kita kena faham apa fadilat, ganjaran bagi orang yang pergi ziarah ni. Itu motivasi untuk kita buat. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak tahu ganjaran nilai hebatnya, sehingga kita rasa pergi-pergi parking tak ada, ah, malai aku, parking tak ada, apa nak buat open house, parking tak ada, balik je lah, malai. Jadi kita, kalau kita tahu itu ganjaran hebat, parking susah, jauh pun kita datang. Sebab kita pergi bukan kerana nak dapat pujian dia, tapi nak dapat ganjaran Allah, kena pergi juga. Nah, kalau niat kerana Allah. Antaranya hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza ada rajul akhahu aw zarahu." Bila seorang lelaki pergi ziarah saudara dia. Pergi, kalau dia sakit, kita sebut apa? Ziarah sakit lah. Kalau kematian apa ajalah. Walaupun tak ada sakit, tak ada demam apa, kita pergi ziarah kerana lama tak jumpa, ataupun teman-teman tak, kerana jemputan raya ni, pergi ziarah. Kan? Saudaranya, qala Allahu lahu, Allah berfirman di hadapan malaikat kepada dia yang pergi ni, tibta wa taba mamshaka, engkau wahai fulan, kau telah buat benda yang sangat mulia, kau telah buat benda yang baik, dan engkau telah berjalan ke tempat yang baik. Dia nak pergi tu, jalan engkau jalan yang baik. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau dah booking siap-siap, dah tempah tempat engkau dalam syurga. Kita kena tahu ni, pergi ziarah ni bukan pergi makan je, pergi nak booking tempat kita dalam syurga. Jadi bila tujuan kita tahu pergi ni nak booking tempat syurga, nak dapat pujian Allah Ta'ala, pergi makanan habis tak apa, kita reda. Bukan kita nak pergi tujuan makan. Makan boleh beli kedai mamak lagi best, kan? Boleh cari tang mana, beli sejap je. Tapi kita pergi ni nak cari pahala. Sebab tu kena tahu nilai pahala, baru kita sanggup walaupun payah, kita nak buat juga, nak pergi juga, kan? Sebab tu di kalangan orang saleh, kalau dia tak dapat pergi kerana mungkin kadang-kadang kita ada 5 jemputan, 4 jemputan. Saya rasa kalau duduk Shah Alam hari Sabtu kan, Zakir kan, hari Sabtu kalau dia kata saya dah pergi 5 jemputan di Shah Alam saja, eh, kita kata macam dia ni malaikat, boleh terbang lah. Sabtu kan jam Sabtu memanglah, kan? Tuan-tuan mentau duduk Lembah Kelang, dia tahu nak pergi
Saya duduk Subang Jaya nak main Shah Alam pun Allah mak. Ui, nyet, nyet, nyet Sabtu. Kan? Mana-mana pun time hari Sabtu cukup jam. Jadi kalau boleh pergi 5 jemputan mana tu? KL 1, Kuala Kubu 1, main Shah Alam lagi, Kelang. Ui, dia ni naik helikopter kot. Kan? Macam mustahil 5 majlis. Pasal perjalanan kita tersangkut. Walaubagaimanapun, niat tadi dah ada dan dia dah booking tempat dalam syurga. Itu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan seorang lelaki, Rasulullah SAW bersabda, zara ahli baitin minal ansar. Jadi kita bila pergi tuan rumah ni, ada adab kita pergi nak dapat pahala, bagi lebih cantik pahala kita. Pergi kalau tuan rumah jamu makan, elok makan. Katalah kita puasa 6 ni. Kita puasa 6. Tapi pergi ziarah rumah keluarga kita ataupun jemputan open house, kita nak buka puasa ke nak kekalkan puasa kita? Maka terpulang. Dua-dua boleh. Nak puasa boleh, tapi minta izin tuan rumah. Boleh, saya nak puasa lah ini. Kalau tuan rumah tak apa, tak apa, tak apa. Puasa lah, puasa, puasa. Boleh puasa. Kalau tuan rumah tu, alamak, datang rumah kita dah lah 5 tahun sekali. Main nak puasa pula, alah baik tak datang. Jadi tuan rumah dah rasa, terasa terguris hatilah, macam tu lebih kurang. Apa ni main-main kita masak penat-penat, tak nak makan puasa pula. Yang tu wajib kita buka. Kan? Kalau kita diam-diam tak beritahu kita puasa, pergi dia jamu, kita makan je lah. Tak beritahu ada kata kita buka puasa, itu pun tak apa, lagi bagus. Kalau puasa, ialah puasa ni sunat ni kan, boleh tunda hari lain dan sebagainya. Jadi Nabi SAW bila datang ke rumah saudara orang Islam di Madinah, Ansar, fata'ima indahum ta'aman, tuan rumah jamu makan, Nabi makan. Jamu makan, Nabi makan. Falamma kharaja amara makan minal bait. Bila Nabi dah nak keluar, jadi tuan rumah ni suka sangat kalau Rasulullah buat sesuatu semahyang dalam rumah dia. Rumah zaman dulu taklah sebesar macam banglo-banglo tuan-tuan kot, kan? Biasa-biasa. Jadi berlantaikan tanah, dinding pun tanah. Jadi dia kata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau semahyang sekejap kat sini, ambil berkat. Ambil rumah ni berkat tempat Nabi semahyang. Maka Nabi pun, baik, boleh. Kat mana engkau nak suruh aku solat? Sudut mana? Dia tunjuk sudut ni. Tapi dia kata, ya Rasul, dia ambil air dulu, dia percik. Percik tempat Nabi nak semayang. Tak payahlah kita rumah kapet macam ni, pergi spray ayak pula, sembur air nak semayang. Macam mana pasal? Zaman tu lantainya tanah. Kalau tak spray tanah air tadi ni, letak kainnya, naik habuk. Jadi dia spray itu nak, maksudnya nak sediakan tempat yang elok lah untuk Rasulullah semayang. Kalau kita ni ambil lah sejadah yang cantik-cantik, jangan sejadah yang RM10 tu. Letak ni sejadah raudah ni, letak. Kan, pasal tetamu semua kita nak solat. Contohnya, bagi sediakan tempat yang terbaik, yang sesuai untuk orang tu solat. Dan kalau kita nak solat, tadi tuan rumah minta. Tapi kalau kita nak solat, kita kena minta izin tuan rumah. Tak boleh, tuan rumah tak ada, duduk sibuk kat luar tu, kita letak sejadah, semayang je lah penjuru tu. Tak boleh, ni rumah orang. Walaupun kita rasa tuan rumah okey kot. Dah, okey tak okey, kena minta dulu. Boleh, saya tumpang semayang sekejap ni, Zuhur dah masuk lah. Tak apa, tuan rumah izin kan boleh. Tuan rumah kata, Allah saya ni rumah sempit ni, kolam kabut bilik tak ada ruang. Tanda tuan rumah tak setuju, baik kita cari tempat lain. Jadi, maka tadi fokus tadi, maka Nabi telah semayang, dah makan, semayang dan Nabi doakan untuk tuan rumah. Ini adab kita juga, mulut kita cakap terima kasih lah kan. Terima kasih, jamu saya sedap, makanan semua. Jadi puji makanan, puji tuan rumah tu adalah adab ketika menziarahi. Jangan kata, Allah terima kasih lah, tapi ni tak sedap lah saya makan. Yang ni pahit lah, yang ni pedas, saya tak boleh makan langsung. Tak sedap pun berlakon lah. Berlakon. Hipokrit lah Ustaz, berlakon-berlakon tak sedap kata sedap. Dah. Ini adab. Kita nak gembirakan orang, takkan pergi nak kutuk-kutuk. Tak sesuai. Kan? Kita, terima kasih jamu, alhamdulillah lah sedap. Kalau kecuali lah dia minta, ni sedap tak saya masak tadi? Kalau dia betul ikhlas, bolehlah. Kan? Tapi mungkin tak sesuai juga kita nak cakap terus terang. Ala kulli hal, menggembirakan dia.
Jadi itu antara adabnya, dan Nabi doakan untuk tuan rumah, Nabi doakan untuk ahli keluarga dia dan segala macam doa. Ketika menziarahi orang kita doalah. Sekurang-kurangnya terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah berkati rezeki. Dah cukup. Terima kasih, mudah Allah tambah rezeki. Itu doa. Jangan balik terima kasih, balik diam. Doa apa pun tak ada. Ada doa tu adalah salah satu tuntutan adab kita menziarahi, mengunjung ke tempat yang kita kunjungi. Hadis seterusnya iaitu tentang ada seorang lelaki yang dia keluar dari rumahnya di zaman Nabi SAW. Keluar dari rumah dia dengan niat nak pergi rumah saudara dia yang dah lama tak jumpa. Dia pun siapkan bekalan semua, unta, kuda, kenderaan dia lah, jalan. Maka Allah perintah malaikat, engkau pergi naungi dia daripada rumahnya sehingga dia balik ke rumah. Payung dia, naungi dia. Dengan malaikat menaunginya, kita tak nampak. Walaupun kita rasa panas, kan? Tapi naungan dari mana? Dari doa malaikat. Ya Allah ampunlah dosa dia. Ya Allah tingkatkanlah darjatnya. Terimalah amalnya. Ya Allah ampunlah dosa. Ulang benda tu. Ampun dosa, tingkat darjat, syurga untuk dia dan sebagainya. Jadi, bila pergi, malaikat minta izin pada Allah nak test orang ni. Allah izinkan. Malaikat datang dalam rupa manusia, sekat dengan jalan. Engkau nak pergi mana ni? Nak pergi rumah sekian fulan yang jauh sana. Apa tujuan engkau pergi? Tujuan nak ziarah dia, lama tak jumpa. Kawan tu rasa macam orang je lah, dia tak tahu tu malaikat. Jadi malaikat test, bukankah engkau pergi kerana nak minta hutang, nak ada tujuan dunia lah, tujuan dunia. Nak pergi bodek tu kah, nak dapat projek ni kah, ni. Tujuan dunia. Dah. Dia pergi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah. Itu je tujuan kau, itu je. Maka barulah malaikat tu nonjol dirinya, kata aku dan malaikat utusan Allah menaungi kamu dan perjalanan pergi dan balik, memberi keampunan daripada Allah doa-doa tadi. Jadi ini berkaitan dengan niat tadi. Dia keluar tujuan apa? Nak pergi ziarah, menziarahi kerana Allah Ta'ala. Malah kata ulama, kalau kita niat tadi cantik tadi, lima benda tadi, kerana Allah, sunnah Nabi, ziarah menziarahi kerana Allah, apa ni lagi, niat menggembirakan, menunai hajat seorang muslim, katalah kita na'udzubillah lah kan, berlaku aksiden tengah jalan, tak dapat pergi, jam tengah jalan, tak sampai, majlis dah habis, Allah tetap catit lengkap pahala macam kita pergi dah balik, sebab kita ada niat yang baik. Itu pentingnya niat tadi, kan? Dan adab yang seterusnya iaitu sebaiknya kita pergi dengan pakaian yang cantik, yang boleh menggembirakan orang bila orang tengok kita. Seperti baginda Nabi SAW, ada jubah tayar lisah. Nama baju tu, kita kan jubah adalah jubah Oman, jubah Dubai, style-style dia. Ada nama-nama dia. Nabi ada satu jubah tayar lisah yang dihadiah daripada Parsi. Mungkin ada orang pergi Parsi mana, bawa baju jubah cantik lah, yang ada perhiasan di tangan-tangan Nabi ni, ada macam jahitan corak-corak di jubah tu, dan perhiasan tersebut dibuat daripada kain sutra. Yang kain lata asad ni bukan sutra, yang sikit-sikit tu sutra, itu boleh pakai. Jadi Nabi bukan pakai selalu baju tu. Ada ketika jemputan orang, ada tetamu nak datang, baru Nabi pakai yang cantik-cantik. Macam tuan-tuan juga, hari baju harian tak sama dengan baju yang kita pakai raya, kan? Pakai raya cantik sikit lah, special. Yang harian ni biasa-biasa je lah, harian datang pejabat dan sebagainya. Ada orang tanya saya soalan, saya ceramah satu tempat, dia mesej, dia kata, ustaz macam mana kalau baju saya banyak tapi bukan pakai selalu, nak rotate tu kadang-kadang berbulan-bulan baru rotate, boleh rotate pusingan baju tu, kan? Adakah itu kira mubazir banyak sangat? Ya, yang membazir ni kalau kita tak guna langsung. Beli, simpan, duk simpan, pakai sekali tu je, lepas tu simpan sampai berabuk-rabuk. Tapi kalau kita masih pakai, cuma ada waktu ni kita pakai yang ni, ada waktu function dia macam ni, kesesuaian dia macam ni. Yang tu tak apa, boleh. tak dicela ataupun tak dikira membazir, dosa lagi lah. Lagi kita boleh guna dia. Rasulullah pun ada baju yang kita sebut tayar lisah, bukan harian Nabi pakai. Disebutlah hadis ni, Nabi pakai tersebut pada ketika tetamu luar negara datang, baru Nabi pakai cantik.
ataupun hari Jumaat, hari istimewa, hari raya dan sebagainya, baru Nabi pakai yang cantik itu, bukan pakai harian. Jadi kita pakai yang cantik ini adalah satu sunnah Nabi SAW. Kita sebagai tetamu elok pakai yang smart. Yang smart tu dari kadar pandangan orang biasa lah. Jangan nak pergi open house pakai baju macam pergi kebun tu. Kan? Pergi kebun duk cangkul-cangkul-cangkul, baju kotor merah sana merah sini, pergi tak sesuai. Dan yang menutup aurat di sudut pandangan Islam, itu penting lah. Itu benda yang wajib, benda yang asas. Dan tetamu juga kena ready menerima, tuan rumah juga ready menerima tetamu dengan pakaian yang selayaknya. Jangan pula dia pakai yang bedah sampai ke terdedah auratnya dan sebagainya. Ini menyebabkan pahala yang patut dia dapat akhirnya na'udzubillah tak dicatat pahala kerana tercemar dengan dosa-dosa tadi. Dan kita sebagai apa ni, tetamu, tuan rumah, sehingga kata ulama, tuan rumah wajib melayani tetamu dengan layanan yang istimewa. Kerana tahap layanan dia kepada tetamu itulah tahap apa yang dia akan dapat daripada Allah. Kalau dia bagi yang paling special, Allah pun bagi yang special untuk dia. Dia buat lebih kurang dengan tetamu. Alah, tetamu lantaklah, kau nak makan-makan duduklah bersila atas lantai atas tanah kat jalan tar depan tu, kita tak sedia kerusi tak apa, tak layan sangat. Maka Allah juga beri pahala sekadar tu je. Kadang-kadang yang singkat. Sehingga kan mulianya layan tetamu ni boleh tunda amalan, contoh semayang. Bukan kita nak kata lewat sangat. Maksud semayang Zuhur dah azan ni 1:20. Tapi kita tetamu tengah ramai ni nak pergi semayang. Kita biasa pergi semayang di masjid. Contohnya kan, semayang berjemaah di masjid. Takkan nak tinggal tetamu kita pergi semayang masjid. Tak, lebih baik layan tetamu. Semayang tu boleh tunda waktu lapang sikit. Bukan 1:30 ke 2:30 tu boleh lagi. Jangan rapat sampai asar. Kan? Boleh tunda sikit. Dan amalan sunat lebih baik kita hold dulu. Tangguh kerana nak buat layan tetamu ni. Sebab melayan tetamu adalah benda yang fardu, wajib. Amalan sunat kita abaikan sikit. Baginda Nabi SAW sehingga meninggalkan sembahyang sunat ba'diyah dan qabliyah. Lepas sembahyang Zuhur, tetamu datang nak jumpa Nabi. Nabi terus lepas sembahyang Zuhur fardu, Nabi layan tetamu. Jadi Nabi tinggal sembahyang apa? Sembahyang ba'diyah Zuhur. Sebab nak pergi layan tetamu. Layan tetamu sembang-sembang panjang sampai ke azan asar. Dah azan asar, qabliyah asar, Nabi tak dan buat juga. Nabi datang terus sembahyang fardu. Nabi imam sembahyang fardu. Selesai, tetamu dah balik, maka Nabi qada balik sembahyang sunat dia yang tertinggal tadi. Lepas asar. Ya, dalam hadis lepas asar Nabi qada yang qabliyah asar tu, Nabi buat selepas fardu asar. Waktu tu lapang sikit. Boleh qada ke sembahyang sunat qabliyah ba'diyah? Ya boleh. Sangat dituntut. Dah terlepas, qada. Buat balik. Tapi kalau sembahyang fardu tu time 1:30 ni dah masuk waktu ni, 10 minit dah orang tak datang, boleh seorang je datang, boleh lari dah sekejap sementara orang datang ramai kan. Begitu juga kita yang datang menziarahi ni, jangan sampai kita, dan antara sunnah juga jangan terlalu lama duduk di rumah sehingga tuan rumah gelisah. Kita sembang-sembang sampai dah pukul 12 tengah malam. Pukul 1 punya rancak lagi. Sembang hal bola pula. Liverpool menang ke, Manchester kalah ke, menang kalah mana macam mana macam ni. Rancak kawan tu dah jenis yang menyengguk. Ini yang patut catik pahala dah akan berubah menjadi dosa pula mengganggu tuan rumah. Dan ketika kita menziarahi tuan rumah, juga jangan liar mata kita dalam rumah orang. Masuk. Patut ruang tamu tadi kita pun tengok masuk pi album tu dalam mari bilik tuan rumah tu, pi ambil tengok. Tak boleh mata kita jangan melihat. Ini lukisan main ni. Tengok sana tengok sini. Ya mungkin tuan rumah rasa gelisah apalah datang ni menyelinap masuk dapur orang tanpa izin. Kalaulah ruang yang diberikan oleh tuan rumah, ruang tamu ni sini maksudnya jamuan kat sini, ambil makan sini. Jangan kita tengok masuk bilik. Pergi dapur diam-diam. Tak boleh. Buruk adab kita. Nak pergi minta izin. Nak pergi tandas rumah dia pun kena minta izin. Sebab itu bukan ruang yang terbuka untuk tetamu. Kan? Kadang tuan rumah pun, Allah mak nak masuk tandas. Allah tak kemas lagi tandas kan. Ada jemur kain tu lah, seluar ni lah, apa semua duk ada.
Jadi kena minta izin dari tuan rumah. Jadi itulah beberapa adab-adab yang ketika kita nak menjana pahala, meningkatkan ketakwaan kita di bulan Syawal ini, lebih khusus berkaitan dengan ziarah menziarahi kerana Allah. Dan kita juga bila pergi ni, biar kita cakap kita tu, sembang kita tu, tajuk-tajuk yang tak mencemar maruah dia, maruah kita. Tak mengguris perasaan dia, mengguris perasaan kita. Kita tuan rumah pun jangan nak sindir-sindir. Kadang datang soal, eh seorang je, bila nak kahwin ni? Kadang orang sensitif dengan soalan tu. Kan? Kahwin tak dapat anak. Eh, bila engkau lah, bila nak dapat anak ni? Soalan-soalan yang sensitif tu kita hindari. Walaupun gurau, tersilap cakap, minta maaf. Dan kalau yang berkaitan jemputan, kalau tak dijemput, kita nak pergi juga, wajib minta izin juga daripada tuan rumah. Kotlah kita rasa dia ni saudara kita ni, empat saudara ni tak jemput, kot lupa kot. Kita bagi tahu, ni nak pergi ni boleh tak? Tak jemput pun ni? Contohnya. Jadi apa lagi, banyak lagi lah berkaitan dengan adat-adat, keutamaan dan sebagainya, untuk kita datang dengan niat cinta, mencintai, hormat, menghormati kerana Allah Ta'ala, maka terhapus segala dosa kita, diangkat darjat kita. Ada masa lagi ya, kita baca lagi hadis-hadis berkaitannya. Dan apalagi tentang adabnya, itu yang antaranya juga bila kalaulah kita tak mampu nak menerima tetamu, tuan rumah tak mampu menerima tetamu, kita nak pergi tanpa open house ni, kita pergi hari ziarah, tapi tuan rumah kata, minta maaf lah, saya tak ready hari ni. Kan? Bagi Islam, itu hak tuan rumah nak menerima kita datang tetamu ataupun tidak. Dia boleh kata, sorry lah, tak sesuai hari ni, minta maaf lah, saya tak ready. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, kalaulah tuan rumah tak izinkan, farji'u, kamu balik je, jangan tunggu. Kita selalu perasaan orang Melayu ni, amboi sombongnya, kita datang dia tak bagi masuk, oh aku tak nak datang dah lain kali. Contohnya, itu kita yang datang ni yang bersikap demikian, mencemar adab Islam Rasulullah SAW. Jadi tak boleh. Kalau tuan rumah izin, kita datang. Tuan rumah tak izin, kita lapang dada, terima je lah. Sebab ini hak tuan rumah, dia boleh bagi, boleh halang. Maka tak boleh kita terjah masuk. Walaupun tadi bawa juga saya bicara hal ni, walaupun katalah kita ni ibu nak pergi rumah anak menantu kita, anak kita perempuan, ketua rumah dia adalah suaminya. Katalah suami dia dah beri warning, kau jangan bagi siapa masuk. Tiba-tiba kita sebagai ibu datang, anak wajib kena cakap, mak, suami dia kata tak bagi siapa masuk. Kan? Zaman kita boleh call WhatsApp ni, mak datang ni, boleh lah. Tapi kalau itu suami dia tegas, jangan bagi masuk. Jadi si isteri tadi ni wajib taat, jangan bagi masuk. Kan? Jadi mak yang datang, anak tak bagi masuk, janganlah, Allah, anak saya ni derhakanya, datang tak bagi masuk. Dah tak, itu hak dia, hak suami dia. Kalau kita rasa nak marah, marah suami dia. Kan, menantu kita tu marah, sebab dia ketua rumah, dia dah beri guideline ni macam tu, jangan datang, jangan masuk. Kita kena terima. Dan mentang-mentang ni rumah anak kita, menantu kita, kita masuk terjah je pintu ni, kita ada kunci, dia orang duduk tidur ke, kita masuk je lah pintu. Tak boleh. Sebab itu bukan rumah kita, rumah anak kita. Maka kita datang kena minta izin dulu. Jadi begitulah, kadang-kadang kita ni buat open house, kita ada time. Pukul 8 sampai pukul ni sekian. Pukul 1. Kalau kita nak datang di luar waktu yang diizinkan tadi ni, maka wajib minta kebenaran dulu daripada tuan rumah tadi. Ini antara adab yang halus. Kadang-kadang kita rasa, alah ni pukul 7, tak apalah, saya datang je lah pukul 7. Masuk makan je lah, dah, caterer dah ada dah, macam tu. Tak boleh. Kita minta kebenaran dulu. Keutamaan lain, zara, ini hadis yang kita dah baca. Dan ketika kita menziarahi tersebut, antara adab berjabat tangan, jabat tangan itu satu benda yang sangat dituntut. Tetapi kena jaga juga tentang halal haramnya. Jangan punya nak baik hati salam, tak kira lelaki perempuan, tuan rumah salam semua sekali. Kita kena jaga adab-adab, utamakan hukum hakam Islam kita.
Kena tahu, oh ini sepupu, sepupu dah haram, tak boleh bersalaman. Oh ini ipa, kak ipa, kita lelaki dengan kak ipa, tak boleh bersalaman. Ipa dua ini kena jaga aurat. Kadang kita balik raya, kan, rumah mak kita, ada ipa dua, dia buka macamlah rumah dia pakai t-shirt gini je. Tak boleh. Ya, sebab ipa dua ini hukum orang asing. Maksudnya kena jaga aurat. Tak boleh terbuka dan terdedah aurat. Jadi begitu juga tapi saya nak sebut tadi, dalam rumah tadi kita jangan round tempat-tempat yang tak dibenarkan. Rumah ni sebenarnya adalah pakaian bagi tuan rumah. Maksudnya kalau kita perempuan belakang ni kan, untuk aurat kan kena ada kain tutup. Kain tu adalah pakaian menutup aurat badan kita. Rumah adalah dinding-dinding tu adalah aurat bagi tuan rumah. Jadi yang benar dia benarkan kat situ, kat situ je. Jangan kita pergi ke tempat-tempat lain. Dan apa yang tak dibenarkan kita, harta yang dia sangat sensitif, dia kita pun kena jaga. Kena jaga antaranya mungkin kita ada bawa anak-anak kecil, kena kontrol. Jangan biar anak kita tolak yang tu, pecah yang ni, panjat sana panjat sini. Biarlah budak kecil, tuan rumah tak suka, kita jangan buat. Tak boleh. Ini ada adab yang boleh menjaga pahala kita, kita menziarahi. Makan dunia pun kita dapat, makanan akhirat pun kita dapat. Untung bagi orang beriman, kerana mereka berpeluang untuk mendapat segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita menghormati orang tua. Kadang-kadang kita pergi tuan rumah, mungkinlah kerusi meja ada berapa biji je. Jadi kita duduk tengah makan, nampak orang tua datang, buat pejam je lah. Ini ada adab, walaupun dalam etika-etika kehidupan kemasyarakatan kita pun diterapkan benda ni. Dalam Islam pun benda tu sangat baik, kerana apa ni disebutkan, laisa minna, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, maksudnya bukan umatku yang jenis tak pandai nak sayang pada kanak-kanak, tak pandai nak menghormati orang tua. Ada orang tua kita hormatlah, bagilah dia dulu, kita bangun je lah bagi dia dulu. Walaupun makan ni adab makan kan duduk. Tapi kalau tak ada tempat duduk, kita nak duduk canggung duduk bawah ni, tak boleh bangun dah. Ada orang yang duduk sekali duduk tak boleh nak bangun dah, kena orang angkat pula. Jadi dia tak boleh nak duduk, tak apalah makan sambil berdiri pun. Tapi ada tempat duduk, berapa nak berdiri, adab lebih baik duduk. Ketika tak ada ruang tempat, bolehlah kita bagi pada orang lain duduk, kita berdiri pun tak apa. Tapi kita boleh, mungkin boleh duduk di lantai, kapet yang bersih dan sebagainya. Duduk-duduk. Jadi hormat orang tua ni, kata Nabi SAW, bukan di kalangan kami orang yang tak pandai hormat orang tua. Kerana orang tua ni walaupun dia bukan alim, dia bukan nampak ahli masjid, soleh dan sebagainya, tapi orang tua ada keberkatannya. Walaupun kita ni mungkin lebih hebat, lebih alim, tapi dia orang tua biasa-biasa aja, tak kita hormat dia, Allah undang, berikan keberkatan pada rezeki kita, pada umur kita, berkat baik datang dalam keluarga kita kerana menghormati orang tua. Dalam hal menghormati orang tua ni, walaupun dia orang bukan Islam, orang tua tu bukan Islam, tak, dia orang tua, kita hormat. Dia kanak-kanak walaupun non-Muslim, kita sayang juga. Seperti sebab tu juga salah satu daripada perkara yang dibenci oleh Nabi SAW, bengis terhadap budak-budak. Kita kan selalu, eh budak-budak, mata ni terbeliak ni pegangnya, eh budak-budak, jom. Bengis dengan budak-budak ni kat masjid, kat surau, selalunya orang macam tu. Ah budak-budak, ni potong, pam, terkencing budak-budak, punya takut. Jangan bengis sangat. Kita larang. Eh tak, budak-budak, diam-diam. Tapi jangan tunjuk bengis sampai mereka rasa perasaan takut dan sebagainya. Nabi tak pernah demikian. Dengan kanak-kanak ni Nabi main-main, belai-belai dengan budak-budak. Dan satu ketika Nabi main dengan Hasan dan Husain, cucu Nabi yang berumur 4 tahun, 3 tahun gitu. Main. Ada yang salah seorangnya loncat ke belakang Nabi buat macam kuda. Maka Nabi peluk cium cucunda Nabi SAW, Hasan dan Husain. Maka setelah tu datang seorang lelaki namanya Al-Aqra' bin Habis. Orang Arab Badui, dia Arab Badui. Datang, dia tengok Nabi cium budak-budak. Eh, engkau cium budak-budak ni. Di zaman tu, orang-orang yang tak faham ni, dia rasa cium budak ni seolah kita kata apa? Bagi muka ke, bagi kepala ke? Engkau ni bagi muka sangat ke budak-budak ni?
kan, sampai menjejaskan kekuatan, nampak hero tu lemah, kan? Tidak. Dalam Islam Nabi kata itu, aku tak mampu nak menahan kalau Allah tarik kasih sayang yang ada dalam hati engkau. Maksudnya tak sayang budak, berarti kasih sayanglah hati kau dah tak ada. Bila tak ada kasih sayang, Allah juga takkan beri kasih sayang dia kepada engkau. Kita jangan mengis. Jangan garang sangat. Orang Kedah kata garang sangat. Cengih sangat. Ha, cengih keluar bahasa Kedah. Garang sangat budak. Ialah ada benda yang kita kena tunjuk, tegas dan sebagainya. Bukan dengan menakut-nakutkan dia orang. Wallahu ta'ala alam, itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari peluang menjana pahala, meningkatkan ketakwaan kita dalam semua urusan kita. Walaupun nak pergi makan dapat pahala, nak pergi ke tandas pun boleh jana pahala. Wah, hebat orang Islam ni. Sebab tu kata Nabi SAW, orang mukmin ni takkan rugi. Dia dapat benda yang baik, dia bersyukur dapat pahala. Dia dapat benda musibah, dia bersabar, dapat pahala juga. Kanan dapat pahala, kiri dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat dapat pahala. Semua boleh menjanakan pahala. Seorangnya kita berada di bulan Syawal ini, janakanlah pahala kita, ketakwaan kita yang banyak, peluang yang ada pada bulan Syawal. Semangat ziarah menziarahi, datang buat baik, bermanis muka dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kenal pada adab-adabnya, tercatat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma'allamtana wa'allinna ma yanfa'una barikana fi. Allah barikana fi hadha liyum, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhi. Waj'al hujjata lana la alayna. Waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar. Ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha. Wazakkiha anta khair man zakkaha. Anta waliyu maulaha. Ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.